Hai guys, assalamualaikum. Kau kembali lagi dalam segmen unboxing. Unboxing. Kalau sebelum ni kau nampak aku dengan Aziz, so kali ni aku dengan Firdaus. Atau Don Daus. Siapa ni? Don Daus. Don Daus. So hari ni, Daus, yes, kita ada satu produk iaitu daripada Vivo. Vivo ni kalau kau perasan lately ni macam Wazir banyak buat tak cover kan. So kali ni kita bawa sebab aku rasa peranti ni V25 Pro ni dia macam nice. Nice eh? Kau rasa nice? Aku rasa nice sebab yeah, aku rasa sebab tu aku macam nak bawakan smartphone ni kat dalam ni. Okay. Kau rasa smartphone ni macam mana? Bagi aku smartphone ni lah dia datang dalam spesifikasi yang okay, ni kotak dia. Okay, sebelum tu aku nak mention dulu harga dia. Berapa dah harga dia? Okay, peranti V25 Pro ni dia jual pada tanda harga rasmi RM2,000. Kita silap, RM2,499. Yes, omong dalam RM2,500 macam tu lah. RM2,500 lah, RM1 je beza dia. Okay, dan aku rasa mesti korang dekat luar tu mesti orang cakap, mahalnya. Kau rasa macam, ya, jujur. Bagi pendapat aku sendiri, bila aku dengar, aku tengok spek dia. Lepas tu aku dengar daripada harga, aku macam, betul lah macam, mahal ni. Rasa macam, mahalnya kan? Okay, ada explanation lagi. Yeah, okay. Alright, so sekali ni, dalam set mampu sini, kita tengok apa yang kau dapat kalau korang beli V25 Pro ni. Yes. Alright, macam biasa bila korang buka kotak, oh, macam ni kotak dia, okay, nampak cameraman V25 Pro. So dekat depan ni, ini adalah varian 12GB RAM dengan dia punya storage dalaman 256GB. Oh, bagi akulah kombinasi 12GB RAM dan juga 256 tu kira best for the buck lah, memang overkill lah untuk storan 256 punya variasi. Best for the buck eh? Best for the buck tak, sebab selalunya kalau kita dengar 256 ni selalu 8, 10 pun jarang dengar lah. So 8 lah, ni dia bagi 12. Itu yang macam nice. Okay, so ini kotak dia. Dan dalam kotak apa yang korang dapat? Macam biasa, korang akan dapat disajikan dengan okay, smartphone kau buka. Yeah. Alright, so ini dia smartphone eh. Smartphone kita letak luar, dalam kotak ada apa terus? Okay, dalam kotak, okay, kita buka dulu. Okay, macam biasa, tak lain tak bukan. Tunjuk dekat kamera. Tunjuk kamera, okay, okay. Silicon case lah dia bagi. Okay, standard macam silicon case. Lepas tu dia punya manual. Okay, dia punya charger ni. Okay, charger ni special sikit sebab dia datang dengan charger yang berkapasiti 66 watt. Wish, memang iaitu flash charging daripada Vivo. Memang pantas lah. Okay. And then, okay, ini tak banyak lah brand-brand yang tidak membawa bersama dengan produk mereka. Okay, tapi Vivo bawa. Dia bagi sekali dia punya, apa ni? Earbud. Bukan earbud. Macam earphone. Earphone, ya, aduh, tersasa pula earphone. Okay. Sebab kalau kita tengok zaman sekarang ni, aku rasa dah rare ni. Rare. Smartphone makers providekan earphone dalam kotak. Okay, yang ini Vivo, aku memang puji lah untuk kau. Untuk kau lah, untuk Vivo, untuk korang lah. Okay, dan tak bukan kau punya kabel. Kabel dia apa? Tak micro USB ke? Micro. Mustahil micro USB, mestilah yang punya. Nak buka? Boleh? Buka. Aku tunjuk. Okay, cantik. Dia bagi Type-C. USB ke Type-C? USB Type-A ke Type-C? Type-A ke Type-C. Dan juga kita ada pin ejector tool. Dan juga kita ada satu lagi adapter. Yes, okay. Ini adalah adapter untuk 3.5mm audio jack. Kepada sebab kat sini, macam biasa, standard memang tak ada port 3.5mm audio jack. Tapi dengan murah hatinya, Vivo membekalkan kepada korang dia punya adapter. So senanglah. Itu sahaja. Senang kalau korang, sebab dia punya earphone tu dia pakai 3.5mm. Ya. So macam nak cucuk kan, sebab dia tak ada 3.5 jack lah. So pakai adapter. Alright, so dekat V25 Pro ni dia datangkan dengan dua warna tak tahu. Yes. Okay, dekat tangan kita orang ni yang korang nampak kat hitam ni dia dinamakan dengan Starlight Black. Yes. Aku tak tahu kenapa Starlight Black. Mungkin, tapi kalau kau tengok ni, Starlight tu dia macam ada bintang-bintang. Apa? Kelipan-kelipan bintang. Kelipan-kelipan bintang. Yes. So kat situ kalau kau tengok ada cahaya sikit, dia boleh berkelip-kelip sikit. Berkelip-kelip. Dan satu lagi dia datangkan dengan warna Surfing Blue. Itu warna blue, biru lah. Yes. Dan juga Vivo cakap kan dekat belakang ni dia boleh bertukar warna dia, kalau dia kita apa ni? Dedahkan dia. Dedahkan dia pada sinaran laser UV. UV. Yang matahari boleh? Aku tak pastilah kalau matahari macam ni. Tapi kalau guna laser, guna laser kan, UV light tu kan. And then contoh kalau kau try lah untuk tulis nama, contoh nama Don, D-O-N, kira nampak lah. And then kalau kau lalap sikit, warna tu hilang lah. Hilang. So dia bukan permanent, tak adalah macam selekeh sangat kan. So aku tak tahu benda tu macam gimmick ke, gimmick. Tapi dia rasa dia macam just nak nampakkan smartphone ni lebih menarik lah, lebih istimewa. Yes. So dia punya design ni kalau kau tengok, okay, design dia first kali bila aku pegang, impression aku, kalau kau fikir yang RM2,500 tu mahal, yes, kan, kau kena pegang ni smartphone ni. Sebab apa? Sebab smartphone ni memang sangat berat. So aku punya pendirian, kalau smartphone tu berat, dia memang premium, memang solid, memang solid. Yes. Dan sebab memang tak rasa macam phone murah. Phone murah. So ada reason kenapa dia phone tu harga macam tu lah. Boleh aku try juga? Aku juga nak boleh, rasa. Boleh try. Dia macam nice kan? Dia macam nice. Bila kau pegang tu rasa macam, weh, ni betul-betul macam feel of experience of
flagship punya tu form factor. Yes, so dekat belakang ni, dekat belakang modul ni, tunjuk dekat kamera sikit. So dekat kamera modul belakang ni, kita ada tiga tetapan kamera. Macam biasalah, kita ada kamera utama, kita ada kamera ultra wide dan juga masih lagi disertakan makro. Yes. Oh, aku tak tahu nak cakap apa dah. Makro biarlah kan. Mungkin Vivo nak just lengkapkan tiga beradik tu. Yeah. Alright. So dekat atas ni, kalau korang perasan, atas ni dia macam ada professional photography. Professional maksud dia macam mana tu? Professional photography. So macam smartphone ni dia claim dia punya kamera adalah the best. Oh. Maksud aku bukanlah the best sangat. Dia macam sesuai untuk buat fotografi. Yeah. Dan kita orang ada try, kamera dia memang nice. Oh, memang aku pernah try. Aku pun macam serius lah? Nice gila. Okay, Vivo V25 Pro ni dikuasakan dengan MediaTek Dimensity 1300. Kalau korang keliru lah, sebab kita jarang sangat biasa dan juga nampak lah cuba nak ukur Dimensity ni, dia punya apa ni, dia punya level tu paras-paras mana, sebab kita biasa dengar dengan jenama Snapdragon. Okay, kalau kau tahu, Dimensity 1300 ni memang berkuasa memberikan prestasi yang betul-betul dan dia, kalau aku berdasarkan kajian aku, okay, aku dapat tu yang 1300 ni, Dimensity 1300 ni mempunyai prestasi yang orang panggil apa? On par dengan Snapdragon 870. Yes. Wow. Kalau korang tak tahu 870 tu chip apa, itu adalah macam aku boleh cakap yang itu adalah flagship lah. Flagship, sebab 800 series daripada Snapdragon merupakan dia punya siri flagship lah untuk CPU yang dia orang hasilkan. Yes. Tapi smartphone ni dia bukan flagship, dia sekadar macam upper mid range. Apa mid range orang panggil premium mid range. Okey, kalau kau tahu dia punya storage dalaman dia datang macam aku, macam kita bagi tahu awal tadi, 256GB storan dan juga dibekalkan RAM sebesar 12GB RAM, dan 12GB RAM tu bukan hanya terhad kepada 12GB sebab dia ada ciri expandable RAM sehingga 20, maksudnya tambah 8 lagi. Yes, banyak. So total 20GB RAM dengan 256GB storan. Kalau korang rasa macam, tak cukup lah, harga ni tak sesuai, aku tak tahulah, korang buat phone sendirilah aku rasa. Dan yang kau tertinggal dah, dia punya bateri ni adalah sebesar 4830mAh. So 4800, aku rasa okey, sebab dia 4500 ke atas. Yes. Dia tak adalah kecil sangat, dia tak adalah besar sangat. Aku rasa macam ngam-ngam ya. Ngam-ngam, dia orang kata apa, memang dia punya size tu datang dalam size yang betul-betul sedap lah kita nak guna untuk penggunaan seharian. Yeah. Lepas tu, macam kita orang cakap tadi, dia ada bekalkan 66 fast charging, iaitu flash charge. Alright, tadi korang dah dengar dia punya spesifikasi ringkas pada V25 Pro ni, dan sekarang ni korang tengok screen dekat depan dia ni. Screen dia, kalau korang kata cantik, yes, dia memang cantik dah. Tak apa cantik, sebab dia gunakan AMOLED. So AMOLED ni macam masalah, screen dia memang OP, memang tak ada siapa boleh lawan lagi skin AMOLED ni. Dekat depan ni dia bukan 2K screen, tapi dia hanya Full HD Plus. Dia HD bukan Full Plus. HD, dia Plus. Maksudnya dia atas sikit daripada Full HD. Atas sikit daripada Full HD dan datang dalam size 6.56 inci. Okay guys, so macam aku cakap tadi, dekat belakang ni kita ada 3 tetapan kamera. So kamera utama dia didatangkan dengan 64MP f1.8 dia punya aperture dia. Kamera yang kedua kita ada 8MP f2.2, dan yang last kali kita ada makro f2.4. 2MP saja. 2MP. Tapi kamera selfie dia nice, sebab Vivo ni macam biasalah, kamera selfie of course dia akan utamakan dulu. Nampak lebih. Kamera selfie dia datangkan dengan 32MP. So dia punya kamera ni, aku ada main-main tau. Kita try kan, aku ambil gambar kau. So kamera dia overall, aku rasa memang aku sangat impressed dengan kamera apa yang ditawarkan pada Vivo V25 Pro ni. Walaupun harga dia RM2,500. Kau rasa macam mana? Bagi aku lah, waktu mula-mula aku dengar harga dia, RM2,500. Berbaloi ke, aku macam terkejut lah. And then aku try lah dia punya performance kamera ni, terutamanya dalam keadaan tanpa cahaya. Bukan tanpa cahaya, kurang cahaya ataupun waktu malam, memang low light lah. Lawa weh, aku macam berbaloi gila, memang taraf-taraf flagship weh. Dan serius. Juga aku ada try dia punya portrait dia memang quite impressive lah bagi aku. Yes. So memang patutlah dia tulis sini, professional photography dekat atas ni. So kamera dia not bad. Kan kita tahu Vivo sekarang pun untuk flagship dia pun, dia memfokuskan tentang kamera. Sebab kamera pada Vivo sekarang bukan korang dengar Vivo macam dulu. Kamera dia memang sangat, tak tahu lah, dia punya next yang update ni macam dah tambah baik dengan cemerlang lah. Cemerlang, bagi aku cemerlang. Itu perkataannya sesuai lah untuk gambarkan kualiti kamera yang ditawarkan oleh next gen punya peranti daripada Vivo ni. So dah, I'll tanya kau something. Overall, untuk harga V25 Pro ni RM2,499 dengan apa yang Vivo tawarkan pada smartphone diorang ni, kau rasa berbaloi tak? Okay, bagi pendapat aku, waktu mula-mula aku dengar harga yang ditawarkan tu RM2,499, aku macam agak mahal lah, aku macam pening.
aku punya personal opinion lah, janganlah korang marah. Aku cakap macam mahal. Mungkin kalau dijual dalam around 2,000 pula, 2,200, 2,100 okey okey. Tapi bila aku dah cuba sendiri and then aku try dia punya performance, dia punya kamera tu utamanya, aku macam, lepas tu dia punya binaan lah, tak lupa juga binaan dia, aku macam uish, memang layak lah dia letakkan harga 2,500 ni. Aku lupa tambah tadi, apa? Dia punya screen tadi dia menyokong untuk refresh rate dia 120Hz tau. Oh. Fluidity. Ni smooth. Smooth eh? Smooth. Smoothing. Slow. So okay, bagi pendapat aku pula, okay, overall macam kau ya, aku okay pun masa mula-mula dapat phone ni berapa? 2,499. Mahalnya. Dan aku terus buka try. Oh, lain aku kan? Rasa macam first impression aku bila aku pegang smartphone ni, aku dah rasa lain. Sebab apa? Sebab dia berat. Sebab mindset aku bila smartphone tu berat, of course bahan binaan dia memang sangat steady. Yes, kukuh. So aku tarik balik lah. Kalau sebelum ni aku ada cakap mahalnya, tapi spek macam ni rupanya tak ada reason dia. So itu je lah, kita boleh cerita dekat pandang pertama ataupun kita punya first impression first pada V25 Pro. So kalau korang nak tahu lebih lanjut, mungkin korang boleh check dekat artikel kita orang yang telah kita orang selectkan dalam description bawah ni. Okay guys, so kita jumpa lagi pada next unboxing daripada Wiser MY. Bye bye.